Sobat Polri, kembali lagi bersama saya dalam Info Presisi yang akan menyampaikan informasi terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar bakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu 26 Juni 2024. Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI didampingi Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo menghadiri kegiatan bakti kesehatan Polri yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78. Kegiatan yang turut dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri ini memberikan berbagai layanan kesehatan seperti pengobatan umum, spesialis mata, spesialis THT, spesialis anak, spesialis jantung, spesialis gigi, vaksinasi, donor darah, hingga operasi bibir sumbing. Diketahui kegiatan ini memecahkan rekor MURI oleh Polri, yaitu pelayanan kesehatan terhadap disabilitas terbanyak dengan jumlah lebih dari 10.000 penyandang disabilitas. Kami sebagai para penyandang disabilitas sangat mengapresiasi sekali. Karena apa? Ini hal yang sangat kita tunggu juga. Karena keterkaitan alat bantu yang diberikan pada hari ini di momen Hari Bayangkara, suatu hal yang emang kami harapkan, di mana Polri pada hari ini sangat dekat dengan para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah mereka memberikan kepedulian terhadap akses kami sebagai para penyandang disabilitas dengan memberikan alat bantu. Karena alat bantu bukannya sekedar alat yang digunakan oleh penyandang disabilitas, tetapi alat itu adalah alat untuk akses kami hidup. Seperti tunanetra dengan tongkat netranya, tongkat trek, kursi roda, itu sangat berharga dan berguna sekali bagi kami. Sekian informasi kali ini, saya Bribda Joyce pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada informasi berikutnya. Salam Presisi.